Halo saudara, saya Hans Edbert. Kita berjumpa kembali dalam vlog with Hans Edbert pada episode kali ini ya. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah arah mau ke SICC Harris Hotel ya, yang tersambung sama arah Citarap, Depok, sama Jakarta seterusnya ya. Dan di sebelah yang di belakang tadi yang kita tahu tadi itu adalah Bundaran Tugu Love, Sentul, Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, ini berarti artinya sekarang saat ini saya hasebat arah matangnya membawa kami menuju kawasan Bukit Sentul City, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Dan kebetulan saya mau ambil bumbu ayam di PT Sukaraja Pangan Utama, tapi karena kebetulan karena ada kajian suku di sana, nunggu sampai selesai nanti jam setengah 9 ya kalau nggak salah ya. Tapi sebelumnya saya mau penelusuran arah jalan menuju hutan pinus Gunung Pancar, Bogor, Jawa Barat, Indonesia ya. Oke, nah ini di sebelah kiri saya ini adalah arah Anda bisa menemukan nih rumah sakit IMC Sentul ya. Yang di sebelah kiri saya ini adalah IKEA Sentul City, Ion Mall Sentul City ya. Ya kan? Dan di sebelah kanan saya ini adalah ruko-rukonya Plaza ini, biasanya kita sebut Ruko Plaza Niaga Sentul City ya. Dan ini kalau ke kanan nih, yang kalau ke dalam itu adalah arah mau ke Padepokan Bolovo. Ini Jenderal Polisi Kunarto ya saudara. Oke, ini di sebelah kiri saya ini adalah arah mau masuk Ion Mall, parkir loading B2, parkir motor ya. Nanti kapan-kapan kita eksplor suasana Ion Mall Sentul City Bogor ya. Di dalam ini kalau ini ke arah Bapak Kamadang, Taman Victoria, Cipede Siada, ke Niaga, Sentul Tower Apartemen, maupun arah sebaliknya ya, kita lewat tadi itu ya kan. Kita gak usah ke kiri, kita langsung tetap lurus seperti biasanya ya. Ini kalau ke kiri ini ke arah SPH Sekolah Pintar 4 Terdebes Pink Forest Green Valley ya. Ini putar balik ke arah Palasa Niaga 1 dan 2 dan seterusnya ya. Kita gak usah putar balik ke arah kanan maupun juga ke kiri, kita langsung masuk arah Sentul City ya saudara. Oke, ini mobil truknya nih, knalpotnya bising banget sih ya. Bau lagi, bau asap knalpot mobil truk. Wah, gak baik nih kesehatan. Nah, di sebelah kiri saya ini adalah jalur khusus sepeda ya. Hati-hati ya kalau sepeda lewat tepat di sebelah kiri saya tadi. Oke, ini sesaat lagi kita udah mau masuk Jalan Siliwangi, pertanda mangga mau masuk kawasan perumahan Bukit Sentul City secara otomatis ya. Ini kalau ke kanan ini putar balik mobil Pukio tadi ya saudara, ke arah mau ke Tol Jagorawi maupun juga ke arah Ruko Plaza Niaga tadi ya. Oke, kita jalan-jalan pagi dulu guys. Wow, pemandangannya, udaranya sejuk banget pemirsa. Ini ada Bukit Golf Hijau, militernya 1 dan 2 maupun sebaliknya ya. Ini masih lurus ya saudara-saudara. Ini dia, ke kiri ini North Lake Golf ya. Lurus Sentul Highland Golf Club, Taman Budaya, Venesia, Pasadena, Sakura, The Beverly, Santorini, Udayana, Bekisaki, lagi Tapak Siring, itu masih lurus ya. Oke, ini sekarang jalannya udah mulai agak nanjak sedikit ya saudara. Nah, kalau mobil VTI, kalau mau mobil nanjak, pastikan gigi Anda berada di D4 ya. Nah, kalau manual, pastikan gigi Anda ada di gigi 5 ya. Nah, ini kalau mau otomatis atau manual harus lebih aman dan lebih kuat lagi. Nah, contohnya kalau
gigi Medco, Tormentik itu pastikan keselamatan Anda harus kita jaga ya. Nah, ini di sebelah kiri saya ini adalah cluster Golf Mediterranean 1 ya. Mediterranean 1 mungkin Golf Hijau ada di sebelah kanan atau kiri nih kalau nggak salah ya. Wah, ada yang lagi bersepeda nih. Lihat nih. Oke, dan kami ingatkan kembali kepada Anda untuk tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya. Itulah rezeki yang harus kita jaga ya. Wah, ini kayak ini hotel lagi. Atau ini rumah siapa? Larang piknik dan berdagang di sepanjang jalan ini ya. Tuh hati-hati. Saya cuma mau mengingatin aja ya. Yang mau berwisata habis libur tahun baru Imlek kemarin. Ini kalau ke kini ke arah Gunol dari Golf Estate Helipad ya. Lakeside Home ya. Akses cluster masuk. Clusternya ya saudara. Tempat di sebelah kiri nih guys. Akses masuk masuknya nih. Main gate North Drive. Sentuh Highland Golf Club-nya ada di sebelah kanan nih guys ya. Kita mau ngapain? Ini masih tetap normal seperti biasanya ya. Nah, kami ingatkan kembali kepada Anda tetap patuhi rambu-rambu lalu lintas yang ada ya saudara. Dan pastikan mobil atau motor kurangi kecepatan Anda ya. Soalnya ini jalur hijau ya. Oke, ini nih, kalau ke kanan nih akses masuk Taman Budayanya nih guys ya. Kalau ke kiri akses masuk Taman Pasadena Venezia Sakura Montefiore Resident ada di sebelah kiri ya. Tuh ya kan. Kita gak usah ke kiri dan kanan, kita langsung lurus aja ya. Ini kalau lurusnya ke arah Budayanya bekas Besaki Legian Tapak Siring Santorini The Beverly ya. Oke, ini sekarang tanjakan tuh mulai agak turun drastis ya. Ini kalau ke kanan nih ke arah Valley Hill La Van Mois ya. Kalau nggak sani ke kanan tuh ke arah mau ke alternatif Bukit Pelangi, Mendapat Kirana, atau kalau mau ke Puncak harus lewat jalur Arwana ke arah Cik Mawiga untuk Puncak ya saudara. Nanti juga ke arah Mega Bendung, nanti juga ke arah Kampung Arab. Ya. Nah, sekarang kita fokus penelusuran arah jalan menuju ke arah hutan pinus Gunung Panca satu Bogor Jawa Barat ya. Hati-hati ini tanjakan agak turun sedikit. Demi keselamatan pastikan jaga jarak Anda ya saat berkendara nanti ya. Ini kalau besar ke arah kiri ke arah area perumahan Situ Nirwana Residen Janggolan ya saudara. Oke, sekarang kita langsung belok kiri ya saudara. Sentul City ya. Wow, ini salah satu tempat ibadah bagi masyarakat muslim yang tinggal di daerah Sentul City nih, atau yang lagi berwisata. Agrowisata Lewi Pangandua Sentul Bogor, putar balik ke kanan ya. Oke, baik, ini sekarang saya sudah sampai di kawasan Sentul Nirwana Residen Sentul Bogor Jawa Barat Indonesia ya. Puji Tuhan, akhirnya setelah sekian lama menghilang, akhirnya
saya kembali juga penelusuran di sini. Ini ada sebelah kiri dan kanan saya ini ada area ruko-rukonya ya saudara. Salah satu kawasan rumah pertokoan di sekitar kawasan perumahan Sentoni Wana Residen nih. Masya Allah ya Tuhan. Apa kabarnya nih Sentoni Wana Residen aman kejanggalan tempat saya pernah jalan-jalan sekaligus liburan sejak 5 tahun yang lalu. Ini gunung, arah mau ke Gunung Pancarnya ada di sebelah kanan ya saudara. Nih lihat, ya kan? Oke, ini nih akses masuk ke kawasan wisata The Jungle Land-nya nih saudara. Dan kapan-kapan kita ke Jungle Land yuk, sekalian sudah punya sahabat selanjutnya ya. Maksudnya ada di sebelah kiri nih Luna. Oke, ini ada maskot Jungle Land-nya nih. Ada Hero, Citra, Tira, Piu, Janggi, Jungle ya. Oke, ini sekarang kita naik ke atas nih guys. Oke, sekarang kita naik ke atas nih. Oke. Dan selama menemani perjalanan kita pada vlog sahabat kali ini, dan jangan lupa subscribe YouTube channel saya ya. Hans Edbert 1997, Hans Edbert 97, Hans Edbert teori snurpa ini, like, share, dan komen, dan nyalakan notifikasinya ya, karena akan banyak sekali kejutan menarik loh dari saya. Hanya di YouTube channel saya ya. Dan follow media sosial kita di Twitter, Facebook, Instagram ya. Oke, ini kalau Vicky karena suka makmur Kota Bunga atau Cianjur ya saudara. Ini kalau ke kiri ini atau ke arah mana? Oke, kita langsung belok ke kanan aja ya. Ini kalau ke kiri ini ke arah jalur puncak jilid 2 nih. Wah. Nanti kalau ada casting atau calling dan syuting di Kota Bunga, kita explore lagi ya. Tawas penelusuran ke arah lewat jalur puncak 2 kapan-kapan ya. Kalau ada duit atau kalau ada panggilan casting atau syuting itu, pokoknya bantu doanya semoga mimpi saya jadi pesepapatas Indonesia tercapai ya, atau terwujud ya tahun ini ya, amin. Ini sekarang udah naik ke atas nih. Oke, ini hati-hati nih, ini tanjakannya udah mulai agak naik ya saudara. Thank you.
udaranya sejuk banget ya saudara. Oke, ini sekarang sudah sampai nih saudara. Selamat datang di Bukit Batu Kemun. Ini kayaknya ini sekarang saya sudah sampai di hutan pinus, gunung pancarnya nih ya saudara. Udaranya sejuk banget saudara. Sudah sampai. Ini ya akses menuju gunung pancarnya ya. Selamat datang di kawasan wisata alam Gunung Pancar. Puji Tuhan, akhirnya sampai juga ya. Oke, terima kasih. Oke, tapi sebelum menutup, kita foto selfie dulu yuk. Oke, akhirnya selesai juga ya tugas kita. Saya langsung ke Sukaraja Pangan Utama ya sekarang. Dan terima kasih sudah menemani penelusuran kita pada vlog with Nasabat episode kali ini ya. Nah, sebelum menutup perjumpaan kita pada episode kali ini, jangan lupa subscribe YouTube channel saya Nasabat 197 Hans Edward Johnson ini. Like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Dan nyalakan notifikasinya ya. Dan kita bertemu kembali di vlog pertama tadi ya. Dan sebelum menutup, ternyata kawasan hutan pinus ini merupakan salah satu destinasi wisata alam terbaik ya dari wilayah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia. Nah, nanti untuk kapan-kapan kita wisata kembali pasca pandemi ya. Tetap patuhi protokol kesehatan ketat, cuci tangan, jaga-jaga pakai masker, dan tetap mematuhi ya. Dan ternyata tidak hanya menjadi satu destinasi wisata ya, tapi juga terkenal yang sempat dijadikan satu lokasi syuting di berbagai acara baik sinetron, film, lebar, web series juga lain-lain ya. Dan untuk acara hiburan juga bisa kok ya. Dan terima kasih sudah menemani episode kita pada episode kali ini. Kita bertemu kembali di vlog berikutnya saat ini ya. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Hasan.